Ya, shalom semua. Selamat datang kembali kita di Zoom Sema Adunia ya, kembali di pengajaran hari Senin bersama Pastor Setio. Dan kali ini kita akan temanya hari ini adalah mengatasi rintangan kehidupan ya. Natsnya diambil dari Kitab Yosia ayat 3. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu buka acara kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Sister Christine. Silakan Sister Christine. Untuk membuka dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas semua kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesempatan pada hari ini Tuhan Yesus untuk dapat bertemu kembali dalam kasih-Mu Tuhan Yesus di Zoom Sema Adonai dan juga live streaming Cahaya Firman. Tuhan, biarlah pada malam hari ini pengajaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Pastor Setio menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Biarlah ini semua juga Tuhan Yesus menjadi rema dalam kehidupan kami dan cahaya pelita bagi kaki kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kami yang mendengar. Kau semakin urapi dan Kau semakin memberkati kami dalam pengajaran firman-Mu. Terutama Tuhan Yesus, Engkau memberkati Pastor Setio Tuhan Yesus dalam memberikan pengajaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi beliau dalam setiap pelayanan yang Kau berkati beliau juga Tuhan dalam setiap pengajaran firman-Nya. Berkati juga keluarganya Tuhan dan berkati orang-orang yang dikasihi oleh Pastor Setio. Terima kasih Tuhan Yesus buat seluruh kehidupannya Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga Tuhan Yesus seluruh pengerja dalam Zoom Sema Adonai ya Bapa. Engkau memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh seluruh pengerja di Sema Adonai dan juga setiap pekerjaan dan apapun kehidupan yang mereka jalani. Engkau memberkati, berkati juga terutama pada malam hari ini untuk Bro Agus ya Bapa dalam membawakan acara pengajaran firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga seluruh operator. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap perangkat dan juga sinyal pada malam hari ini. Tuhan yang memberkati agar kami dapat menerima pengajaran firman-Mu secara baik tanpa terputus karena gangguan sinyal. Seluruh orang-orang yang mendengarkan pengajaran firman-Mu melalui live streaming YouTube Tuhan Yesus dan channel-channel yang lain, Engkau memberkati dan Engkau urapi agar mereka mampu menerima pengajaran ini dengan baik. Kami ingin memulai pengajaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, berkatilah kami semua, terpujilah nama-Mu. Di dalam putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan ya. Ya, kita sapa dulu Pastor Setio. Shalom, selamat hari Senin kembali ya Pastor ya. Halo, apakah semangat? Hari ya. Ya, ya. Puji Tuhan. Ya, Bro Agus, kita punya topik yang selalu aktual untuk kehidupan ini, yaitu mengatasi rintangan kehidupan. Ya, pasti kita banyak-banyak menghadapi rintangan dalam hidup ini, dan Senin adalah merupakan saat yang tepat untuk kita bicara tentang mengatasinya. Begitu Bro Agus, dan saya harap Bro Agus juga dalam keadaan baik, sehat, dan semua teman-teman Sema Adonai yang setia melayani supaya firman Tuhan mengudara dan dapat diakses oleh siapapun di seluruh dunia ini, pelayanan Sema Adonai luar biasa. Sehat, Bro Agus? Sehat, amin, Pastor. Ya. Ya, teman-teman, itu tadi ya buat yang mungkin cemberut karena merasa ini mungkin hari yang pertama, apalagi mungkin udah mulai kerja ya, mungkin ya, Paman, Pastor ya. Mungkin ada yang, wah ini belum, masih liburan panjang ya gitu ya, Pastor ya. Terus tiba-tiba dapat kembali lagi ke aktivitas semula ya, tapi jangan bersedih hati ya, karena di hari Senin ini pasti kita akan dibikin happy oleh Pastor Setio dengan pembelajarannya ya. Dan kali ini temanya adalah mengatasi rintangan kehidupan ya Pastor ya, yang
yang cukup up to date lah untuk saat ini ya. Oke, sebelumnya kita akan terlebih dahulu melihat profil singkat dari beliaunya ya. Silakan, Sister Alif. Halo, kembali lagi di Sema Adonai. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yaitu Bapak Pendeta Setia Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setia Nugroho di Kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan, berada satu, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Berada dua, Magister Teologi STT Baptis, Bandung. Berada tiga, Dr. Teologi Institut Kristen Borneo. Hypnotherapist PhD. Superman. Behavior Character. BBC. Pengalaman Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis buku Korban Transformatif Peran Roh Kudus dalam Korban yang Mengubah Hidup. Dari Zoom, Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, terima kasih ya Pak Sister Aling tadi ya, perkenalan kita kepada Pastor Setio ya. Kita langsung lanjut ke Pastor Setio untuk materinya. Silakan hambanya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Pertama-tama untuk semua yang merayakan Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Topik kita adalah mengatasi rintangan kehidupan. Ini tentu topik yang selalu up to date ya, dari masa ke masa. Ya, karena hidup ini selalu saja ada rintangan. Ya, dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja, baik itu juga di lingkungan Kristen juga, ya selalu ada rintangan. Nah, topik ini didasarkan kepada Yosua pasal 3, tetapi untuk membantu, saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat
dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Nah, teman-teman sekalian, di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel semakin dekat dengan tanah perjanjian. Hanya dengan menyeberangi sungai Yordan, maka mereka sudah berada di bibir tanah Kanaan. Nah, Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, dan sebentar lagi mereka akan say goodbye kepada kehidupan miskin mereka 40 tahun mengembara di padang gurun, dan sebelumnya 400 tahun hidup sebagai budak di Mesir. Tetapi sekarang di depan mereka terhampar sebuah harapan yang baru. Nah, untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah bangsa ini, mereka akan memiliki tanah air mereka sendiri. Israel akan naik level menjadi bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi ada sebuah masalah. Langkah mereka masuk tanah perjanjian dihalangi oleh sungai Yordan. Sungai Yordan di zaman Yosua adalah sungai besar yang mengalir dari Gunung Hermon dan bermuara di Laut Mati. Maaf, saya ada trouble sedikit, jadi saya membutuhkan sedikit waktu untuk membereskan iPad saya. Jadi itu kondisi dari Sungai Yordan di zaman Yosua. Hulunya ada di Gunung Hermon, lalu kemudian bermuara hilirnya ada di Laut Mati. Berapa panjangnya? Kurang lebih itu sekitar 251 kilometer. Ya, 251 kilometer. Nah, tetapi yang sungai itu, sebab mereka tentu tidak akan menyusuri sepanjang sungai itu. Yang menjadi masalah adalah lebarnya dan juga kedalaman dari Sungai Yordan itu. Entah kenapa ini saya tiba-tiba punya masalah dengan ini. Oke, puji Tuhan, sudah normal kembali. Nah, itu tidak mungkin diseberangi dengan cara biasa, dengan jumlah umat kira-kira sebanyak 2 juta sampai 2 juta lebih. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, seberangilah Sungai Yordan, engkau dan bangsa ini. Itu dikatakan di pasal 1 sebelumnya. Nah, masalah Sungai Yordan bukan hanya dalam dan lebarnya. Ya, sebab kedalamannya itu sekitar di bagian yang paling dalam, di tengahnya itu 3,6 meter. Dan lebarnya itu 800 sampai 1,6 kilometer. Nah, masalah Sungai Yordan bukan hanya dalam dan lebarnya, tetapi juga arusnya. Mengapa? Karena hulunya itu di Gunung Hermon, dan hilirnya itu di Laut Mati. Ini memiliki tingkat kemiringan setinggi atau tingkat kemiringannya 395 meter. Jadi arusnya itu pasti lumayan kencang, apalagi kalau misalkan terjadi hujan deras, banjir, atau air sedang naik. Nah, di zaman itu dan di situasi mereka sebagai bangsa pengembara, ingat ini sekian ribu tahun yang lalu, itu tidak mungkin. Kalau itu dilakukan akan ada banyak korban. Tetapi
Sungai Yordan tidak bisa ditawar untuk diseberangi. Jadi harus diseberangi. Nah, saya mau berkata seperti ini, teman-teman. Tidak ada sukses tanpa rintangan. Tidak ada yang namanya naik level dalam kehidupan ini tanpa kita harus melewati halangan atau rintangan. Dalam kehidupan ini akan selalu ada hambatan, akan selalu ada halangan, akan selalu ada kesulitan, akan selalu ada rintangan. Nah, Tuhan berjanji akan memberkati umatnya, itu tidak berarti bahwa berkat Tuhan akan turun dari langit langsung ke depan kita gedebuk seperti itu. Selalu akan ada rintangan. Sukses jika didefinisikan dari sudut pandang ini adalah sebuah kemampuan untuk kita mampu melewati semua rintangan yang ada. Jadi sukses itu adalah kemampuan kita melewati rintangan demi rintangan yang ada untuk mencapai sukses itu. Jadi, Sungai Yordan berbicara tentang rintangan dalam kehidupan ini. Entah apapun cita-cita kita, apapun harapan kita, apapun keinginan kita, apapun sesuatu yang baik yang kita ingin perjuangkan, apapun target kita, selalu akan ada rintangan untuk mencapainya. Karena itu, teman-teman sekalian, janganlah mengeluh kalau hidup ini banyak rintangan. Namanya juga hidup, ya banyak rintangan. Sebab kalau banyak rintangan, itu namanya catering. Nah, topik kita adalah mengatasi rintangan kehidupan. Mengapa ini penting bagi kita? Sebab kita semua menginginkan naik level kehidupan. Kita semua punya cita-cita, harapan, ya dalam kehidupan ini. Tetapi kita akan belajar dari Yosua pasal 3 ini. Sesuatu yang saya berharap ini akan menolong kita, membuat kita terus maju, terus naik dalam level kehidupan ini. Nah, pelajaran yang pertama adalah bahwa percayai bahwa Tuhan selalu menyertai. Ya, percayai bahwa dalam hidup ini Tuhan selalu menyertai. Di ayat yang ketiga Yosua berkata, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah, tabut perjanjian Tuhan bagi Israel adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Itu sebabnya di kemah tabernakel, tabut diletakkan di ruang Maha Kudus. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus. Dan ketika tabut itu kemudian harus diangkat dan dibawa, sebab mereka sedang mengembara di padang gurun, maka hanya para imam sajalah yang boleh untuk mengangkatnya. Jadi tabut perjanjian Tuhan adalah merupakan lambang dari kehadiran Tuhan. Nah, di dalamnya itu ada dua loh batu yang bertuliskan hukum Tuhan atau perintah Tuhan. Kemudian ada tongkat Harun yang bertunas dan berbuah yang melambangkan kekuasaan Tuhan. Dan juga ada sebuah buli-buli emas yang berisi mana, lambang dari berkat Tuhan. Apa yang bisa kita petik dari gambaran ini, teman-teman sekalian? Tuhan menyertai kita. Dan ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka itu akan selalu berkaitan dengan firman Tuhan, berkaitan dengan kuasa Tuhan, dan berkaitan dengan berkat-Nya. Dengan Tuhan menyertai, maka tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, tidak ada musuh yang tidak dapat dikalahkan. Nah, keyakinan seperti ini harus menjadi keyakinan kita juga. Ingat, Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itu adalah merupakan janji Tuhan di dalam Alkitab. Maka ini juga harus menjadi keyakinan kita.
bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat ditaklukkan. Tidak ada hambatan atau rintangan yang tidak dapat diatasi. Dan tidak ada musuh yang tidak dapat dikalahkan. Maka dalam hidup ini, teruslah maju melangkah. Mengapa kita mesti ragu? Mengapa kita berpikir untuk mundur atau menyerah ketika kita menghadapi halangan atau rintangan? Kita harus melewati setiap tantangan, setiap rintangan, setiap kesulitan yang muncul pada saat kita sedang berusaha untuk naik level di dalam kehidupan ini. Nah, saya punya quotes untuk kita semua. Begini, jika rintangan atau hambatan di dalam hidupmu besar, maka jangan kecilkan impianmu, tetapi besarkan imanmu. Kalau kita merasa bahwa apa yang kita ingin capai, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan itu kok kayaknya sulit untuk dicapai karena halangannya banyak, perjuangannya ternyata berat, tantangannya ternyata enggak mudah, rintangannya ternyata banyak. Jangan diturunkan impianmu atau jangan dikecilkan impianmu. Yang harus dibesarkan adalah iman kita. Karena Tuhan menyertai, teman-teman sekalian, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengeluh dengan banyaknya kesulitan kita atau besarnya masalah kita. Tuhan tidak pernah kewalahan untuk menolong setiap kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah memiliki pengalaman gagal di dalam menolong umatnya. Maka di dalam hidup ini jangan pernah menyerah. Sebesar-besarnya masalahmu, itu jauh lebih besar Tuhanmu. Itu pelajaran yang pertama. Jadi, siapa yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha pemurah di dalam kehidupan ini. Tuhan yang menginginkan kita memiliki kehidupan yang baik. Lalu kemudian pelajaran yang kedua adalah ikuti pimpinan Tuhan. Ikuti pimpinan Tuhan. Di ayat yang ketiga tadi dikatakan, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah, teman-teman, bangsa Israel diperintahkan untuk berangkat mengikuti tabut perjanjian Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang keempat dikatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 4 berbicara tentang jarak yang membuat bangsa itu nantinya akan dapat melihat jalan yang harus mereka lalui. Nah, jadi intinya adalah seperti ini. Untuk bisa mengatasi rintangan yang ada dalam kehidupan ini yang harus kita lakukan. Ikutilah pimpinan Tuhan. Ikutilah pimpinan Tuhan. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa kita harus taat. Jika Tuhan memimpin kita maju, jangan berjalan mundur. Jika Tuhan membawa kita ke kanan, jangan kita ke kiri. Jika Tuhan membawa kita turun ke lembah, maka kita tidak boleh naik ke atas bukit. Jika Tuhan membawa kita naik, kita tidak bisa turun. Nah, itu artinya kita mengikuti pimpinan Tuhan. Dengan kata lain, teman-teman sekalian, kita tidak bisa berbeda dengan Tuhan. Kita harus taat. Dan tanpa ketaatan, jangan harap kita sampai kepada berkat Tuhan.
Kita memang bisa senang tanpa ketaatan. Tetapi kesenangan itu adalah kesenangan sesaat dan yang nantinya akan menghancurkan kita. Tetapi jika kita taat, mungkin Tuhan memimpin kita ke suatu jalan yang kita tidak kenal, yang kita belum pernah melewatinya ke situ sebelumnya, tetapi percayalah, kebahagiaan menanti kita di sana. Nah, perhatikan frase yang terakhir di ayat yang kelima itu, yang berkata bahwa sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saya ingin kita menggarisbawahi frase ini. Ya, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, apa yang membuat kita bisa maju dalam hidup ini? Karena kita hanya, apa yang membuat kita, tidak tepat kalimat pertanyaan tadi. Apa yang membuat kita tidak bisa maju? Nah, itu maksud saya. Apa yang membuat kebanyakan kita stuck, tidak bisa maju di dalam kehidupan ini? Karena kita hanya mau mengikuti atau melakukan jalan yang kita tahu, yang kita sudah mengerti, yang kita sudah kenal baik, yang kita sudah tahu betul. Apa yang membuat kita tidak bisa mengatasi halangan? Apa yang membuat kita tidak bisa mengatasi rintangan? Apa yang membuat kita tidak bisa menyelesaikan masalah ketika kita punya masalah? Ini, kebanyakan karena kita bertahan di jalan yang kita sudah tahu. Albert Einstein pernah berkata, yang namanya kegilaan itu adalah kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi kita mengharapkan hasilnya berbeda. Bapak Ibu, hati-hati dengan perangkap yang saya beri nama perangkap asam dan garam. Hati-hati dengan perangkap yang namanya perangkap asam dan garam. Kita sangat diberkati dengan pengalaman, pengalaman masa lalu yang seringkali diungkapkan dengan kita sudah banyak pengalaman, ya, kita sudah banyak makan asam dan garam. Tetapi hati-hati, itu bisa baik tapi juga bisa mencelakai kita. Mengapa begitu? Karena apa yang kita pengalami itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa yang lalu. Ketika zaman berubah, ketika teknologi berubah, ketika atmosfernya berubah, ketika values-nya berubah, ketika standarnya berubah, ketika ukuran-ukurannya berubah, maka yang kita pengalamani itu nggak lagi mungkin bisa dipakai di zaman yang sudah berubah itu. Jika kita tidak melangkah keluar dari apa yang sudah kita tahu, jika kita tidak meluaskan pengetahuan kita atau pengalaman kita, teman-teman sekalian, kita tidak sedang dipimpin oleh Tuhan, tetapi kita sedang dipimpin oleh diri kita sendiri. Perhatikanlah lagi frase yang terakhir di ayat 5 tadi, dikatakan sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Apa artinya itu? Itu artinya adalah jalan yang akan membawa mereka sampai ke tanah perjanjian itu adalah jalan yang baru. Bangsa Israel akan dibawa ke kepemimpinan Musa. Ini review
pengalaman yang lalu. Ya, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa belum pernah pergi ke Laut Merah. Tetapi Tuhan membawa bangsa ini pada waktu itu ke Laut Merah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Di sana mereka melihat Tuhan membelah Laut Merah. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jenderal Naaman, contoh yang lain di dalam Alkitab, belum pernah mandi di Sungai Yordan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Jenderal Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan. Lalu kemudian ketika Naaman melakukan itu, dia melihat dirinya dan nanti di pasal berikutnya Tuhan menyuruh bangsa Israel ini melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sepanjang sejarah kehidupan mereka, yaitu mengelilingi tembok Yeriko. Bangsa Israel belum pernah melakukan sebelumnya, tetapi ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 hari dan pada hari yang ke-7 mengelilingi 7 kali, mereka kemudian melihat benteng kota Yeriko itu runtuh di depan mereka. Teman-teman sekalian, kalau mau kita bisa mengatasi rintangan di dalam kehidupan ini, ikuti pimpinan Tuhan. Ambil langkah yang baru. Jangan ragu, sekalipun kita belum pernah melakukan sebelumnya, karena disitulah sesuatu yang besar sedang menantikan kita. Apa yang menjadi penyakit kebanyakan orang? Yang menjadi penyakit kebanyakan orang adalah kita hanya mau melakukan apa yang kita sudah tahu, yang kita sudah mengerti, yang kita sudah kenal. Kita tidak mau meninggalkan zona nyaman kita. Teman-teman sekalian, saya membuat sebuah ilustrasi tentang lomba lari. Ya, di dalam lomba lari itu para peserta akan, para atlet akan bersiap-siap di garis start itu. Lalu kemudian mengambil sikap siap untuk berlari dengan mengambil posisi yang seperti berjongkok itu. Lalu kemudian di ujung sana itu ada garis finish. Nah, itu yang menjadi tujuan mereka. Seorang peserta lomba lari, kalau dia ingin tiba di garis finish, maka yang dia harus lakukan adalah dia harus meninggalkan posisinya di garis start. Tanpa melakukan itu, dia tidak akan pernah sampai di garis finish. Nah, bayangkan ada banyak orang yang tetap mau bertahan di dalam keadaannya. Kalau diajak untuk mencoba sesuatu yang baru, berjuang maju dengan sebuah target yang lebih baik, yang lebih tinggi, orang-orang kebanyakan akan berkata, tetapi itu tidak mudah, tetapi itu sulit. Ayo coba ajak mereka yang ada di dalam kekurangan ekonomi yang sulit, orang-orang yang kebanyakan itu loh, orang-orang yang miskin itu. Yuk kita usaha, yuk kita bekerja, yuk kita berbisnis, yuk kita bikin sesuatu supaya keadaan kita berubah. Saya itu sampai bosan mendengar, oh ini gak gampang, ini sulit, ini gak semudah seperti yang kamu katakan itu, dan lain sebagainya. Yang mereka pikirkan adalah kesulitan dalam perjuangan untuk mencapai sebuah keadaan yang baik. Tapi mereka bisa betah di dalam keadaan yang buruk yang mereka alami. Aneh kan? Tuhan berkata, jalan itu nanti
adalah jalan yang belum pernah kamu lalui. Maka dalam hidup ini, beranikan dirimu untuk meninggalkan zona nyamanmu dan ikuti pimpinan Tuhan. Yang terakhir, pelajaran yang ketiga yang bisa saya sampaikan, sharingkan untuk kita semua adalah, teman-teman, apapun rintangannya, hadapi dengan iman. Ya, apapun rintangannya, hadapi dengan iman. Ayat yang kelima, Yosua berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Masalah bangsa ini adalah Sungai Yordan. Sungai ini memang tak terseberangi di masa itu. Kalau diseberangi dengan cara biasa, nggak bisa. Sebab saat airnya naik, maka arusnya akan deras. Tadi sudah saya sampaikan bahwa lebar sungai ini yang harus mereka seberangi antara 800 meter sampai 1,6 kilometer. Jauh sekali. Ya, kedalamannya di bagian tengahnya, bukan di bagian pinggirnya, di bagian tengahnya itu mencapai 3,6 meter. Dan Israel ada 2,5 juta umat, laki-laki, perempuan, anak-anak, mereka yang kuat, dan banyak juga yang lemah, para manula. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan keadaannya seperti itu? Yang bisa dilakukan adalah iman yang berkata, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, perhatikan kata besok. Saya teringat Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, kita semua tahu bahwa sekarang ada kesusahan, besok juga ada kesusahan. Maka cukuplah kesusahan hari ini yang kita pikirkan. Nanti kalau besoknya kita mikir susah, besoknya lagi ada kesusahan lagi, semua kita pikirkan, itu akan apa namanya, tak tertanggungkan, ya, overload, ya. Nah, begini teman-teman sekalian, perkataan itu juga berarti bahwa mungkin besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Jika kita bergumul dengan masalah hari ini, dan kemudian kita merasa buruk dengan semua masalah kita, pikiran kita menjadi buruk, perasaan kita menjadi buruk, itu artinya adalah bahwa kita telah salah meresponnya. Kita memiliki pikiran dan perasaan yang salah. Firman Tuhan pernah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Teman-teman sekalian, sumber ketidakbahagiaan itu bukan masalah, tetapi sumber ketidakbahagiaan itu adalah pikiran dan perasaan yang salah. Jadi pikirkan dan harapkan bahwa besok akan ada pertolongan Tuhan. Besok ada perbuatan ajaib Tuhan. Besok ada mujizat Tuhan untuk masalah yang sekarang harus kita gumuli. Nah, itu adalah iman. Tetapi ada sesuatu yang di sini yang harus kita perhatikan untuk kita bisa memiliki iman yang siap untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Yang pertama, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kuduskanlah dirimu. Jadi, jika kita tidak berhenti berdosa, kita tidak akan pernah punya iman bahwa besok Tuhan akan melakukan mujizat-Nya. Tentu, kalau kita tidak berhenti berdosa, yang kita rasa adalah selalu perasaan yang tidak layak, tidak yakin. Maka Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu. Kemudian yang kedua, gunakan kekuatan hari esok. Mengapa? Sebab hari esok adalah harapan. Hari yang sudah lalu
Mungkin kita sudah banyak isi dengan kesalahan dan kegagalan. Tetapi hari esok, itu kan masih belum terjadi. Maka jangan bayangkan hari esokmu itu nanti buruk. Sebab hari esok belum terjadi. Baik yang buruk maupun yang baik, itu belum kejadian di hari esok. Maka bayangkanlah bahwa hari esokmu itu nanti akan baik. Sebab Tuhan akan memberikan pertolongan. Nah, kalau kita bisa memikirkan itu namanya iman. Lalu kemudian perhatikan juga yang ketiga di ayat yang ke-8. Tuhan berkata, maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Nah, teman-teman, pelajaran yang ketiga tentang iman itu adalah jangan lari dari masalah, tetapi hadapilah setiap masalahmu. Sungai Yordan yang tak terseberangi, sungai Yordan yang arusnya deras, sungai Yordan yang bagian tengahnya itu sedalam 3,6 meter, tetapi Tuhan berkata, berdirilah di sungai itu. Jadi, jangan pernah lari dari persoalan. Selalulah hadapi persoalan. Berdirilah di atas persoalan. Dan saat para imam berdiri di atas sungai Yordan itu, apa yang terjadi? Ayat 15 dan 16 berkata, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu. Di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Nah, teman-teman, mujizat terjadi. Bangsa Israel mengalami kembali pengalaman seperti zaman dahulu ketika mereka dipimpin Musa. Tuhan membelah Laut Merah menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa melewati menyeberangi Laut Merah itu berjalan di tanah yang kering. Dan ini kembali terjadi di Sungai Yordan. Nah, apa kesimpulannya? Jika kita benar-benar mau menghadapi masalah kita dan kita tidak lari, mujizat akan terjadi. Nah, itu namanya iman. Lalu kemudian yang keempat, ini penting sekali. Jangan salah memaknai persoalan atau rintangan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Jadi sebenarnya teman-teman, rintangan yang dihadapi bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian dan memilikinya, itu bukan hanya sungai Yordan saja. Tetapi ada bangsa Kanaan, bangsa Het, Hewi, Feris, Girgasi, Amori, dan orang Yebus. Jadi sebenarnya rintangannya banyak banget. Tetapi ini pelajaran pentingnya. Jangan salah memaknai semuanya itu. Banyaknya masalahmu itu bukan ukuran besarnya kemalanganmu. Banyaknya masalahmu itu adalah ukuran besarnya kemenangan yang kelak akan engkau terima dari Tuhan.
Tuhanmu. Nah, kalau kita bisa berprinsip seperti ini, itu namanya iman. Nah, dengan ini semua, teman-teman sekalian, bangsa Israel akhirnya berhasil menyeberangi Sungai Yordan di tanah yang kering. Tuhan membendung air Sungai Yordan seperti Dia membelah Laut Merah. Mujizat yang pernah terjadi bisa loh kita alami kembali di dalam kehidupan ini bila kita mau menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan kita, bila kita tidak lari. Nah, teman-teman sekalian, puji Tuhan, saya sudah men-sharingkan bagaimana mengatasi rintangan. Pertama, percayai Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Ingat, Dia yang menyertai kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Lalu kemudian yang kedua, nasihatnya adalah ikuti pimpinan Tuhan. Ya, ikuti pimpinan Tuhan. Walaupun Tuhan memimpin kita untuk melakukan sesuatu yang kita belum pernah lakukan, tetapi ikuti pimpinan Tuhan. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita, lalu kita berjalan di zona iman. Kemudian yang terakhir, melangkahlah dengan iman. Hadapi semua tantangan, hadapi semua rintangan, hadapi semua masalah dengan iman. Ingat pepatah ini, dalam hidup ini tidak ada makan siang gratis. Semua harus diperjuangkan dengan keringat, dengan darah, dan dengan air mata. Dengan itu, bangsa Israel harus berjuang untuk memiliki tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Ingat juga pepatah ini. Iblis tidak akan menggelar karpet merah untuk kita berjalan melenggang ke tanah perjanjian. Iblis akan berusaha membuat kita menjadi sulit untuk kita mencapai tanah perjanjian kita. Tetapi tidak masalah. Hadapi semua dengan iman. Sebab Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan tinggal diam. Demikian sharing saya kembalikan kepada moderator kita, Bro Agus. Silakan Bro Agus. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga Pastor Setio ya. Ya, teman-teman, kita nanti ada sesi tanya jawab ya, atau mungkin kalau ada yang mau kesaksian juga boleh ya. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu simak promosi yang disampaikan oleh Sister Alex. Ya, baik. Terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok 16 April 2024 di jam 17.00 sampai dengan jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan ada kelas pembelajaran firman ya, itu mengenai Teen and Yours Ministry Sema Adonai. Dan ini adalah belajar tentang temanya bahaya kecanduan, musik heavy metal, dan okultisme part yang pertama. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Pres Sumilat SMG, yaitu founder dari Genius Cara Alkitab, dan moderatornya adalah Ibu Ramona Napitupulu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah program baru dari Sema Adonai ya Bapak Ibu. Dan ini adalah pelajaran yang bagus sekali untuk kaum muda-mudi ya Bapak Ibu, bagi anak-anak kita. Kita akan belajar mengenai
bahaya kecanduan musik heavy metal dan okultisme ini. Jadi Bapak Ibu diharapkan anak-anaknya untuk juga bisa mengikuti acara kelas ini. Nah, selanjutnya di hari yang sama, di hari Selasa 16 April 2024 di jam 21.10 menit waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali masih ada kelas pembelajaran firman. Nah, dan ini adalah kelas terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai, dan temanya adalah manusia wajib hidup suci. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pastor Juniarson Ginting, S.A.N.M. Dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, di hari Rabu, tanggal 17 April 2024, di jam 21.10 menit waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya adalah pembenaran, sudah masuk part yang kedua ya Bapak Ibu. Dan part yang pertama sudah di minggu lalu. Nah, yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat satu kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-share di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama yang tidak di-live-kan, ya, tidak di-live-kan di channel-channel yang lain. Dan dengan begitu, juga Bapak Ibu tolong bantu share kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian sudah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Amin, terima kasih Pak Ali. Ya, silakan ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya bisa terlebih dahulu untuk resen ya. Ya, ini Pastor, sebelum yang aku mau mengawali dulu ya, pertanyaannya adalah apabila kita sedang berduka ya, kita pasti akan menghadapi ya semua kedukaan lah, misalkan kita kehilangan apa gitu kan, orang yang kita cintai atau mungkin hewan kesayangan kita atau apa, kita kan pasti juga akan berduka gitu ya Pastor ya, dalam hal yang kecil atau pasti terkena musibah itu ya. Ya maksudnya gini Pastor, seberapa lama kita boleh bersedih gitu Pastor, ada kurun waktu berapa lama gitu Pastor untuk kita sedihnya udah habis dan untuk bangkit laginya itu kapan gitu Pastor? Silakan Pastor. Baik, kalau kita mengalami sebuah hal yang menyedihkan, kehilangan orang yang kita cintai karena meninggal atau apalah semacam itu, atau bagi yang berpacaran putus cinta, ditinggal menikah pacarnya, atau kita mengalami kehilangan dalam bentuk yang lain, saya pernah hati saya hancur karena anjing saya yang saya sayang sekali mati. Dan itu sesuatu yang menyedihkan ya. Saya berikan ke orang lain, lalu kemudian
ternyata mati ya, sakit terus mati. Ada perasaan bersalah. Begini, manusia itu diciptakan Tuhan dan didesain sebegitu rupa sehingga kita punya rasa sayang, rasa cinta, dan bila itu mengalami situasi di mana kita kehilangan orang yang kita cintai, maka hal yang wajar terjadi adalah kita merasa hati kita hancur, sedih, kita merasa apa ya namanya, terpukul sekali. Nah, itu adalah suatu siklus yang normal bagi setiap orang. Ya, suatu siklus yang normal bagi setiap orang. Maka kita jangan terlalu cepat menasehat apa namanya, menegur atau menasihati dia, udah nggak usah menangis, udah nggak usah sedih kayak gitu, apa udah ikhlasin aja gitu. Enggak begitu ya, enggak begitu. Anggota gereja kehilangan anggota keluarganya, ya kebetulan saya juga menghadapi situasi itu di mana ada anggota jemaat yang kehilangan keluarganya, terus kemudian menangis histeris, ya orang-orang Kristen dangkal itu blablabla segala macam gitu. Dia sudah bahagia di surga kayak begitu. Apa yang namanya? Itu sangat tidak rohani tentunya. Itu sangat dangkal. Menangis itu adalah sebuah periode atau proses kejiwaan yang normal yang harus dialami oleh seseorang. Ya, itu tidak salah dan itu tidak dosa. Ya. Itu adalah merupakan defense mechanism. Mekanisme mental kita yang didesain oleh Tuhan. Ketika kita mengalami sebuah kesedihan, maka kesedihan itu harus diekspresikan. Jangan dipendam, ya dikeluarkan. Nanti ketika kesedihan itu diekspresikan, dikeluarkan, maka kesedihan itu enggak menumpuk di dalam apa namanya diri kita, ya akan keluar. Sehingga itu sebabnya mengapa, tanyalah kepada kebanyakan wanita, ya kalau punya masalah menangis, dikecewakan menangis, ya tapi setelah selesai menangis dia lega dan kemudian dia kembali normal, dia kuat kembali. Itu jadi menangis sedih itu bukan sebuah tanda kelemahan, tetapi merupakan sebuah siklus kejiwaan yang normal sampai kemudian akhirnya dia ada di titik ikhlas. Ikhlas melepaskan semuanya itu dan kemudian dia kembali normal. Itu. Nah, berapa durasinya? Saya nggak bisa bilang berapa lama. Ya tiap orang berbeda, ya tiap orang berbeda. Saya kehilangan anjing itu sudah beberapa kali, ya beberapa kali, ya. Dan saya mengalami kesedihan yang mendalam. Saya urus sendiri, saya mandikan, saya bersihkan, saya gali apa namanya tanah, saya kuburkan. Itu semua untuk mengekspresikan rasa cinta saya, rasa kehilangan saya, dan saya mau berbuat yang terbaik itu. Nah, setelah saya melakukan itu semua, ya saya ingat betul, 2 malam berturut-turut, setiap malam ketika saya mengingat kuncung yang mati itu, saya keluar air mata sambil saya membuatkan video tentang dia. Ya, tetapi kemudian setelahnya semuanya itu akhirnya lega lepas. Ya. Tiap orang nggak sama. Ada orang yang peliharaannya
kan masih hidup dibuat mati supaya bisa disajikan di mangkok atau dijadikan santapan ya, tiap orang tidak sama. Ya oleh sebab itu kalau kehilangan keluarga yang dicintai mungkin tiba waktunya bagi teman-teman sekalian untuk testimoni, untuk sharing berapa lama dibutuhkan sampai kepada titik ikhlas dan kemudian normal kembali. Apakah seminggu, dua minggu? Tidaklah, pasti lebih dari itu. Ya, apakah sebulan? Tapi intinya adalah itu siklus yang normal sampai kemudian kita akan kembali kepada titik di mana kita ikhlas melepaskan semua, ya, dan kita dipulihkan. Tolong dong, kalau begitu saya ingin teman-teman berbagi masa-masa kesedihan itu berapa lama? Silakan. Ya, silakan. Sister Aling mungkin bisa memulainya, Sister Aling. Kesedihan kehilangan. Maksudnya kehilangan apa nih Pak? Kesayangan binatang atau manusia gitu? Manusia, semua manusia ya. Manusia ya Pak. Saya dulu waktu umur saya 17 tahun, saya sudah kehilangan ayah saya ya Pak. Yeah. Jadi ketika itu seingat saya, saya sangat menyayangi ayah saya ya, Pak Pastor. Tapi kesedihan saya ketika itu, saya rasa sih enggak lama ya Pak. Mungkin karena saya itu kan langsung harus mengambil alih tanggung jawab saya, ayah saya waktu itu sebagai tulang punggung keluarga Pak gitu. Jadi kesedihan yang saya rasakan pada waktu itu karena saya langsung dibebani sebuah tanggung jawab, jadi saya tidak berlarut-larut gitu loh Pastor untuk merasakan kesedihan yang lama gitu. Jadi saya harus cepat bertindak menggantikan posisi ayah saya ketika itu. Jadi mungkin karena itu kali ya Pastor, jadi saya cepat move on gitu ya Pak ya. Jadi perasaan. Ya, tapi itu berapa lama? Move on-nya berapa lama? Nggak sampai tahunan ya Pak. Nggak sampai tahunan. Gitu. Ya. Karena mungkin karena saya harus segera bertindak, maksudnya bersikap dewasa ya Pak pada saat itu. Jadi karena keadaan ya Pastor Tio. Jadi saya nggak ada waktu untuk bersedih-sedih berlama-lama gitu, karena saya harus segera mengambil alih tanggung jawab dari ayah saya menjadi tulang punggung keluarga. Karena waktu itu kan saya masih punya adik yang masih sekolah Pastor itu, dan ketika itu saya posisinya masih kuliah gitu. Nah, jadi saya harus menghidupkan ibu saya, satu orang, dan adik saya yang masih sekolah. Jadi saya nggak bisa berlarut-larut dalam kesedihan seperti orang yang patah semangat gitu. Kayak begitu, Pak, gitu. Mungkin karena keadaan ya, Pastor. Jadi ya, saya harus cepat. Ya, seperti itu sih. Yang saya alami sih seperti itu, Pastor. Gitu. Orang yang paling dekat dengan saya itu kan, ya orang tua saya pastinya, ya kan, ya itu ayah saya. Jadi ya puji Tuhan ya Pastor, saya mengalami perasaan sedih move on itu enggak lama Pastor, saya cepat bangkit gitu dan berjuang ya. Gitu. Iya, terima kasih Pastor. Ya, terima kasih. Seringnya ya, karena kehilangan itu menciptakan ruang kosong di hati kita yang tadinya terisi, dan itu menimbulkan sebuah masalah ya. Baik, itu Bro Agus.
ada yang ya, Pak Franz Peter ya, bisa dibuka mic-nya, ada yang mungkin mau ditanggapin, silakan Pak Franz. Ya, selamat malam Pak Dokter. Selamat malam. Kalau misalkan ditanya berapa lama Pak, itu menurut saya relatif ya Pak. Tergantung kondisi seseorang dalam menerima kenyataan itu, Pak. Contoh Bu Aling tadi, walaupun kehilangan orang yang dicintai, tetapi beliau harus move on karena ada tanggung jawab yang besar yang menanti. Tetapi sebaliknya misalkan saya, Pak. Saya tuh move on itu hampir 1 tahun. Kalau nggak salah 1 tahun, Pak. Karena kehilangan ibu saya. Jadi menurut saya itu relatif Pak, tergantung sifat atau kondisi seseorang di dalam menerima kenyataan itu Pak. Mungkin ya. Begitu Pak, terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan. Dan juga tergantung bagaimana situasi orang yang kita cintai itu pergi. Misalnya begini, ada yang kehilangan orang tuanya, tapi memang beliau sudah usianya sudah renta, sakit-sakitan, sehingga itu mengikhlaskannya itu lebih cepat daripada Bu Aling yang ditinggalkan ketika masih dalam kondisi kuliah ya, jadi sedang membutuhkan peranan orang tua itu ya, memang banyak situasi atau yang mempengaruhi sehingga kapan move on-nya seseorang itu akhirnya sangat berpengaruh seperti itu. Saya ada jemaat yang orang tuanya sudah sakitnya bertahun-tahun dan sangat kesakitan karena di usia muda mereka berjuang terlalu keras untuk menghidupi anaknya, membesarkan anaknya sehingga ketika di hari tuanya mereka tinggal sakit-sakit saja ya. Dan sakitnya memang kebetulan membuat menderita. Nah, ketika Tuhan panggil, maka keikhlasan itu lebih cepat muncul dan tidak berlarut-larut. Baik, Bro Agus. Silakan, Bro Agus. Iya, Pastor. Tapi ada juga yang gini, Pastor. Ini ada Pak Fran lagi. Silakan, Pak Fran. Silakan, Pak Fran. Iya, mohon maaf sebetulnya saya mau bertanya, Pak. Ya. Malam Pak Dokter, mohon maaf Pak, kebetulan saya tadi masuk agak terlambat, Pak. Cuman sempat mengikuti akhir-akhirnya, Pak. Cuman tema yang saya baca itu kan mengatasi Rintangan kehidupan. Rintangan kehidupan, iya Pak. Iya Pak. Tadi sudah Bapak bahas dari Yosua 3 itu ada 4 hal kan Pak. Mulai dari hidup kudus 1, 2, 3, 4. Saya mohon pencerahannya sedikit Pak. Karena saya mau lihat mengatasi rintangan kehidupan itu dari perspektif yang lain Pak. Dari Matius 6 ayat 33. Itu gimana Pak? Yeah. Oh, Bapak mau compare dengan itu ya? Iya. Yeah. Baik. Jadi begini. Kalau dari Yosua pasal 3 ini, memang mereka dihadapkan langsung kepada sebuah kebutuhan. Ya. Bahwa mereka harus menyeberangi Sungai Yordan yang bila kita mengingat pada zamannya itu memang sangat tidak mudah ya, sangat berisiko dan itu membutuhkan sebuah sikap khusus atau tindakan khusus. Maka Tuhan memimpin, mempersiapkan dan yang Bapak sebutkan itu ada di poin yang ketiga di materi saya adalah menghadapi segala sesuatu itu dengan iman ya.
Dan iman itu dinasihatkan dibangun dari hidup kudus. Ya selalu kalau kita itu mempersiapkan diri secara rohani, maka keyakinan kita untuk besok pasti Tuhan tolong itu sangat kuat ya, dibanding dengan kita nggak mempersiapkan diri secara rohani. Nah kemudian yang berikutnya adalah menggunakan apa kekuatan hari esok ya. Esok kan belum terjadi, jadi esok masih bisa kita menuliskan sejarah kehidupan kita yang baik. Kemudian berikutnya itu tentang kita harus menghadapi masalah ya, jangan lari dari masalah. Dan yang keempat itu kita jangan salah memaknai persoalan. Kok masalahnya banyak banget ya? Ada Sungai Yordan, ada apa namanya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus. Ya, kadang-kadang orang salah menggunakan imajinasinya, lalu kemudian memilih untuk menyerah atau mundur. Enggak. Ini masalahnya terlalu banyak. Enggak, jangan seperti itu. Besarnya masalah itu bukan ukuran besarnya ukuran kemalangan kita, tetapi itu ukuran kemenangan yang kelak Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, jadi dengan pemikiran yang seperti itu, maka kita akan punya spirit, punya semangat juang untuk mengatasi rintangan. Lalu, bila dikaitkan dengan, di-compare dengan Matius 6 ayat 33, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah sebuah apa namanya, sebuah quotes atau sebuah statement, sebuah kebenaran yang Tuhan berikan. Dan bila itu di breakdown dan kemudian bila itu dijabarkan dalam sebuah kasus Sungai Yordan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita bisa bilang kebenarannya itu adalah bahwa bila kamu ingin naik level dalam kehidupan ini, enggak lagi jadi bangsa pengembara, apalagi menjadi budak, maka kebenaran itu adalah percayai bahwa Tuhan selalu menyertai. Kemudian kebenaran itu adalah ikuti pimpinan Tuhan. Lalu kemudian kebenaran itu adalah hadapi dengan iman. Nah, ketika kamu menghadapi dengan iman itu artinya bahwa kamu mempersiapkan diri agar kamu yakin besok kamu akan Tuhan tolong. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi Matius 6 ayat 33 itu adalah pernyataan umumnya. Lalu kemudian yang saya sampaikan dari materi tadi itu adalah aplikasi dari sebuah kasus nyata yang langsung terjadi dengan kebenaran seperti itu. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan memberikan apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan, yaitu sebuah tanah perjanjian. Jadi begitu Bapak, bahwa kalimat yang Tuhan berikan di Matius 6 ayat 33 itu sebuah kebenaran, sebuah apa namanya dalil, sebuah pernyataan umum. Lalu kemudian apa yang saya sampaikan dari Yosua pasal 3 tadi itu langsung bila itu dipraktikkan di sebuah kasus bagaimana harus menyeberangi Sungai Yordan untuk mendapatkan tanah Kanaan, maka kebenaran tadi yang dikalimatkan sebagai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah itu tadi, ketika itu didapat dan dilakukan, maka diberikanlah apa yang Tuhan katakan, apa yang kita perlukan itu Tuhan berikan. Demikian kurang lebih Bapak Franz atas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Ya, terima kasih juga Pak Pran atas partisipasinya ya gitu kan. Ya, ini Pastor, tapi kita kan juga dalam kehidupan ini pasti bersaing dengan banyak hal gitu kan, banyak dengan banyak orang gitu kan. Kita menghadapi sesuatu mungkin ya kalau bahasa atletnya itu kompetisi gitu ya Pastor ya. Dan ya kompetisi kehidupan gitu kan. Ada yang dapat ranking bagus, ada yang enggak gitu kan, ada yang sukses, ada yang enggak gitu kan. Pertanyaannya kan apakah kesialan itu selalu akibat kita sendiri gitu Pastor, karena kadang juga kita wah kita udah usaha maksimal gitu, tapi kita nggak berbuat apa-apa gitu kan, kita juga sama dengan dia dengan itu ya, apalagi mungkin kita ada sifat envy ya Pastor ya, sifat ngiri gitu ya, wah ini kok dia sukses aku kok enggak gitu kan, terus menghubung-hubungkannya dengan itu loh Pastor, dengan Dewi Fortuna itu loh kan, yang dari mitologi Yunani itu kan, Dewi keberuntungan itu kan, atau fortune itu. Terus kan apa ya, ya kalau nggak kuat imannya kan juga banyak mereka itu yang menganggap tidak lagi ya bisa-bisa juga jadi bukan orang beriman lagi gitu kan, tapi ada juga yang imannya malah justru di karena sering menghadapi kesialan tersebut ya gitu Pastor ya. Ya jatuhnya nanti ke hal-hal yang bertanya ke ramalan kayak gitu kan Pastor. Ya bagaimana kita agar iman kita tetap kuat gitu Pastor, meskipun kita dalam keadaan yang seperti itu gitu, yang selalu unluck gitu ya Pastor ya. Unfortunate gitu ya Pastor. Itu gimana Pastor? Ya. Ya itulah sebabnya kita perlu berpedoman kepada firman Tuhan ya. Bila kita berpedoman kepada firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebenaran seperti ini. Misalnya, dunia kita ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tinggal di dalamnya dan kita termasuk juga orang yang berdosa. Ya, bahwa kita diampuni, kita disucikan, dikuduskan, suci dan kudus itu bukan berasal dari kemampuan kita untuk suci dan kudus, tapi berasal dari anugerah Tuhan. Nah, bila kita menerima kenyataan bahwa dunia ini dunia yang berdosa, maka kesulitan itu enggak hanya disebabkan oleh diri kita sendiri, tetapi juga disebabkan oleh dunia ini, oleh orang lain. Yang tadi dicontohkan oleh Bro Agus, orang bisa ngiri. Makanya saya selalu bilang, kalau orang ngiri, kita nganan. Kalau orang ngiri, kita nganan. Jangan ikut-ikutan ngiri. Gitu. Ya, dunianya seperti itu, Bro Agus. Saya tadi mengikuti persekutuan pendeta atau persekutuan hamba-hamba Tuhan. Topiknya cukup menarik. Ya, topiknya adalah bagaimana menyikapi pindah atau keluarnya orang-orang berpotensi dari gereja. Ya kebetulan denominasi saya atau sinode saya ya mengalami situasi seperti itu. Ya kami punya anggota gereja yang kelas kalibernya adalah pengusaha yang besar, termasuk kelasnya konglomerat, tapi akhirnya kemudian pindah gereja gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana menyikapi itu semua? Itu adalah sebuah masalah yang harus sebenarnya dipecahkan, sebenarnya harus dihadapi, sebenarnya harus kita jangan menolak untuk menggumpuli masalah-masalah seperti itu, karena bila bisa dipetik pelajarannya, mungkin kita bisa melakukan hal yang lebih baik di hari ke depan gitu. Nah, yang saya merasa bahwa kebenarannya adalah kita harus siap terhadap kenyataan di dalam hidup ini bahwa selalu akan ada masalah atau kesulitan. Bagus kalau kita bisa memetakan kenapa kesulitan itu terjadi. Itu bisa disebabkan oleh yang Bro Agus sendiri katakan, oleh diri kita sendiri.
bisa juga disebabkan oleh orang lain yang tadi ngiri sebab kita nganan. Itu. Nah, bila kita bisa memetakan persoalannya, maka kita bisa men-treatment atau kita bisa memikirkan solusinya atau perbaikan-perbaikan diri yang ada di dalam diri kita. Nah, kebanyakan memetakan masalah itu enggak mudah. Ya, memetakan masalah itu enggak mudah. Kebanyakan kita membuat asumsi-asumsi yang subjektif sehingga solusi yang kita keluarkan untuk mengatasi masalah itu akhirnya enggak pas, enggak kena. Saya ambil contoh, Bro Agus. Beberapa waktu lalu ada persekutuan pemerintah di dalam suasana Natal, jadi Natalan pendeta-pendeta ya, Natalan hamba-hamba Tuhan. Dan karena tempatnya di pantai, ada kesempatan untuk sharing, bagus sekali. Nah, kemudian di sharing itu ada seorang hamba Tuhan yang saya akui dia luar biasa, karena dia mau cerita, ya. Dia mengeluh bahwa kalau dia khotbah tentang perpuluhan, dia itu pernah dipanggil oleh majelis dan diberikan teguran. Lalu kemudian ketika dia berkhotbah tentang etika, dia juga mendapatkan peringatan dari majelis. Nah, yang menarik adalah bagaimana dia mengidentifikasi duduk perkaranya. Dan yang hebatnya memang dia cerita bahwa dia hampir dipecat katanya. Ya, saya enggak tahu karena enggak pernah berhubungan dengan hamba Tuhan ini, tapi dia bagus dia cerita pengalaman itu tanpa malu ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana dia menyimpulkan tentang duduk perkara itu. Dia simpulkannya begini, bahwa jemaat itu maunya khotbah yang senang-senang. Maunya khotbah yang menghibur-menghibur, maunya dielus-elus. Kalau diberitakan firman Tuhan yang benar, seperti misalnya tentang etika, tentang teguran dosa, tentang perpuluhan, enggak nerima. Nah, itulah jemaat. Gitu. So, bagaimana dong kalau begitu? Ya, kita harus tetap menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya merasa bahwa yang salah di situ adalah bagaimana dia memetakan masalah, dia bagaimana dia menyimpulkan duduk perkara itu. Saya enggak sepakat ya dengan cara dia menyimpulkan masalah itu. Ya. Saya lebih melihatnya dari sudut pandang leadership. Ya. Kalau jemaat itu melawan hamba Tuhan, dan ini kebetulan juga ada teman hamba Tuhan yang bahkan ketika dia khotbah, di tengah-tengah khotbah itu jemaat bisa keluar dan memaki-maki pendetanya itu. Ya, sampai kalau mendengar ceritanya luar biasa kasihan ya. Dan dia menyimpulkannya juga sama seperti hamba Tuhan yang tadi gitu. Tapi saya enggak punya kesempatan sih untuk, karena dia enggak pernah bertanya. Ya, kalau dia hanya ingin dibenarkan. Menurut saya, kalau kita tidak bisa menyimpulkan duduk perkaranya ada di mana, letak masalahnya ada di mana, kita enggak bisa mencari solusi. Kita tidak bisa mengatasi masalah itu, rintangan itu. Menurut saya, untuk masalah mereka, itu masalah leadership. Setiap orang itu memiliki skor kepemimpinan tertentu. Kalau skor kepemimpinan dia, nilai kepemimpinan dia lebih tinggi daripada yang dipimpin, ya jemaatnya, apapun yang dikatakan, mereka akan nurut. Andai kata mereka enggak setuju, mereka akan diam. Itu. Nah,
Kalau begitu, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah itu atau rintangan itu? Yang harus dilakukan adalah bahwa dia menaikkan nilai kepemimpinan dia sehingga dia berada di atas jemaat yang dipimpinnya itu. Bagaimana caranya? Ya, ada banyak cara. Ada banyak elemen yang membangun peningkatan nilai kepemimpinan itu. Nah, saya cerita begini, Bro Agus, itu untuk sebuah contoh saja. Ya, apa yang harus kita lakukan? Identifikasikan masalahnya itu sebenarnya apa? Petakan masalahnya itu. Gak boleh meleset, gak boleh salah, gak boleh menyimpulkan. Kenapa? Sebab setelah itu kita akan men-treat masalah kita itu. Kita akan mencarikan solusi. Kita akan memunculkan respon tindakan untuk supaya kita bisa mengatasi masalah tadi. Ya, yang saya sampaikan itu adalah sebuah spirit bahwa kita bisa loh mengatasi rintangan dalam kehidupan ini. Ya, memang bahasanya itu adalah rohani, tetapi begini, ketika kita memutuskan untuk berdiri di Sungai Yordan itu, kita tidak lari dari masalah, kita menghadapinya. Itu artinya adalah kita mengeluarkan segala daya upaya memikirkan kenapa masalah itu bisa terjadi. Kita jangan apa ya namanya, kita mengakses banyak ilmu kalau bisa, wawasan, sehingga kita bisa melihat dengan lebih baik rintangan ini, bagaimana kita harus bisa melewatinya. Nah, itu Bro Agus, jadi penting bagi kita, sangat baik tadi dikatakan bahwa kita harus mampu melihat siapa sebenarnya penyebab masalah ini. Ingat, itu enggak cuma kita, tapi juga kita ada di dalam dunia yang berdosa. Tetapi juga kita enggak boleh meletakkan apa penyebab masalah itu hanya kepada lingkungan atau orang lain, tapi juga diri kita sendiri harus kita evaluasi. Ya, kalau ada orang jahat, gini, di Bogor itu momen tertentu, kalau ada apa namanya festival-festival tertentu itu menjadi tontonan yang luar biasa. Saya ada jemaat yang bawa anaknya kecil, lalu kemudian sambil nonton barongsai, lalu tiba-tiba HP-nya hilang. Dia nggak boleh menyalahkan pencopet. Pencopet itu tugasnya memang untuk mencopet. Dia nggak boleh. Mengapa? Karena ada banyak orang lain yang tidak kecopetan. Kenapa dia kecopetan? Itu berarti salah dia sendiri. Karena dia lalai. Ya, dia tidak mengamankan barang miliknya. Jadi, kita harus melihat dari berbagai segi. Jadi, kalau saya, yang selalu menjadi andalan saya adalah saya harus mampu memetakan masalah untuk mendapatkan gambaran yang sebenar-benarnya dari semuanya itu. Barulah setelah itu kita bisa memikirkan solusinya. Demikian, Pak Agus. Ya, terima kasih, Pastor Setio. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya mungkin Pastor Setio bisa kasih konklusi dan tutup dengan doa. Silakan, Pastor. Baik, teman-teman sekalian, rintangan akan selalu ada dalam kehidupan ini. Iblis tidak akan menggelar karpet merah untuk kita masuk ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu, hadapi, atasi, lakukan segala daya upaya, percayai Tuhan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ikuti pimpinan Tuhan. Artinya, ketika kita mengikuti pimpinan Tuhan, kita harus keluar dari zona nyaman kita, kita harus menggunakan pengetahuan yang baru, cara yang baru.
kita harus keluar dari zona nyaman kita, kita harus mengupayakan cara-cara yang lain yang Tuhan pimpin untuk kita mampu melewati rintangan itu. Kemudian yang terakhir, melangkahlah dengan iman. Melangkahlah dengan iman. Kalau kita memiliki iman yang kuat, banyaknya masalah itu tidak akan menyurutkan langkah kita. Sebab bagi orang yang beriman, besarnya masalah, banyaknya masalah bukan ukuran banyaknya kemalangan dalam kehidupan kita, tetapi itu adalah ukuran banyaknya kemenangan yang kelak akan kita terima dari Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Engkau Tuhan yang terus menyemangati kami di dalam hidup ini untuk kami melewati, menyeberangi sungai Yordan kami. Ada banyak halangan dan rintangan di dalam kehidupan ini. Tuhan, tetapi Engkau berkata, kami mau menyeberanginya Tuhan, supaya kami dapat naik level dalam kehidupan ini. Berkati setiap kami semua, bawa kami kehidupan yang lebih baik Tuhan. Apapun yang terjadi di tahun 2024 ini Tuhan, tahun politik, tahun kesulitan-kesulitan ekonomi, keuangan yang terkait dengan banyaknya masalah yang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan, bahwa kami mampu melewati semua keadaan krisis itu, supaya kami hidup di dalam berkat Tuhan, kami hidup di dalam anugerah Tuhan, kami mencapai apa yang kami rindukan, kami perjuangkan, kami cita-citakan, kami impikan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, diberkati semua pemirsa, baik yang menyaksikan acara ini secara langsung maupun siaran tunda nanti. Haleluya, amin. Silakan Bro Agus, Tuhan memberkati. Ya, amin. Demikianlah tadi ya pembelajaran kita pada hari Senin malam hari ini. Semoga apa yang beliau telah sampaikan tadi bisa membantu kami ya. Ya, membuat kami semakin beriman, memkuatkan iman kami. Oke, teman-teman, untuk besok kita masih ada acara renungan pagi ya bersama dengan Bapak Gembala kita, Bapak Daniel Palungan ya, jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.